pagi, ohayou gozaimasu. Hari ini ceritanya kita mau berkenalan dengan orang. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, kita memperkenalkan diri ke orang itu. Jadi memperkenalkan diri ke orang dalam bahasa Jepang, kita bilang hajime mashite. Hajime mashite itu salam kenal artinya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, kita bilang di Jepang gitu, atau di sini sama orang Jepang, kita bilang sambil kasih tangan hajime mashite, atau tunduk pun boleh juga. Hajime mashite, watashi wa Jesaya desu. Nah, nanti dia bilangnya, misalkan namanya Christian, nanti dia bilangnya Christian desu. Nah, baru kita bilang dojo yoroshiku onegai shimasu. Jadi nanti dia jawabnya kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Terimalah salam kenal saya, kata kita nanti. Terus dia bilang apa? Salam kenal kembali gitu. Kochira koso. Salam kenal kembali seperti itu. Jadi hari ini saya hanya sharing mengenai hajime mashite, salam perkenalan. Jadi kita bertemu, ketika kita bertemu dengan orang, kita mengatakan hajime mashite atau salam kenal dengan ini. Tapi kalau Jepangnya biasanya salam hajime mashite tapi tunduk seperti ini, baru ke atas seperti itu. Itu aja dari saya hari ini. Terima kasih. Bye bye. Sayonara.